Lydia, kini dilanda virus corona. Bermula dari Wuhan negara Cina, mewabah ke santero dunia, menohok negara miskin dan kaya. Di tengah derita darurat corona, segelintir orang menabur hoax berita, cari kesempatan saat orang menderita, hingga memperkeruh suasana satu dengan yang lain saling curiga. Virus corona disebut COVID-19, menular, membunuh sadis tanpa bekas, tanpa kompromi berkeliaran aktif dan bebas, menyerang orang tak ikut aturan sampai tuntas. Ribuan orang korban tergeletak berjatuhan. Di media sosial terbit berita kematian. Semua mempertontonkan kekejaman. Aku panik, Tuhan. Tuhan, aku dibelenggu kepanikan. Aku dijerat kebodohan. Aku digari keputusasaan. Aku dipenjara oleh ketakutan. Dari kesunyian kuperdiam itu, aku melihat wajah Tuhan senyum ramah, memberi aku sukacita yang bertambah untuk tetap setia di rumah berkita. Oh, kini aku sadar hidup adalah ibadah. COVID-19 mengajari aku menyembah. Hidup dalam ujian dan menyerah kepada Tuhan. Aku berserah. Di kakimu kusujud berserah. Aku dan seisi rumahku menyembah. Berdiam di rumah membantu pemerintah. Stop virus corona. Dilarang masuk ke rumah. Mari saudara, kita galang peduli sesama manusia. Bersatu padu seluruh rakyat Indonesia. Dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, kita menang melawan pandemi corona. Aku berkomitmen bersama semua orang yang percaya, bahu-membahu melawan virus corona, bekerja dan berdoa. Berdoa dan bekerja. Selamat tinggal corona. Bye-bye.